Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membagi pengalaman tentang gimana caranya menghindari leaking pada catheter atau coil kunci. Karena kalau leaking ini atau liquid yang keluar dari ini apa celah-celah coil atau dia dari rembes ya, bisa menyebabkan matinya auto firing juga, karena juga bisa menyebabkan matinya kunci. Sering kali saya jumpain karena saya sering kali menyetis tidak berfungsinya tombol firing di kunci ini. Pokoknya jangan lupa follow IG kami, papor_sdunia. Kami berlokasi di Serang, Banten. Nah, kita lanjutkan kembali. Sebenarnya sangat mudah sekali untuk menghindari leaking atau mencegah leaking di catheter kunci ini, atau mode yang lainnya juga bisa. Cuman modalnya cuma pakai ini lem untuk LCD. Biasanya kalau teknisi HP itu udah hafal ya sama lem ini, dia itu basisnya kalau udah pengen itu seperti karet gitu ya, apa lentur juga. Kalau kena panas pun dia cuma memuai aja, tapi dia masih bisa kembali semula lengket lagi. Nah, itu kayaknya cocok untuk pertama-tama menghindari itu. Kita ini caranya, kita sebelum kita pasang atau kita beli baru coil ini, kita harus membuka ini ya sering sekali. Soalnya kalau yang baru itu kadang si kawatnya itu keluar, agak keluar dikit kan, pastikan karena ini min dan plus ya, ground sama sininya. Kita buka aja ininya, bagian tengahnya, dan ini juga kita buka nih pembatas min plusnya ya. Pembatas min plusnya menghati-hati karena kadang juga ya kan ada yang di luar nih, bagian tengah ini, bagian ground, bagian pinggirnya. Caranya cuma kita kasih lem ini sedikit aja, asal merata ya, asal merata aja biar biasa apa, biar liquid liquid itu enggak leaking atau merembes ke sela-sela ini bagian ini. Setelah sudah rata, pastikan rata, baru tadi kita taruh lagi pembatas ini yang satu di tengah. Kabel ini ada kabel kecil yang satu di tengah, yang satu lagi di pinggirnya itu ini. Nah, setelah kita kasih lem, kita tutup kembali. Nah, insya Allah ini dia ngerekat, terus nggak ada cairan yang masuk lewat celah-celah ini ya. Nah, keduanya baru ini yang di tengah juga ada kawat juga, pastikan takutnya nanti pas udah dibongkar, wah gua kok nggak nyala gitu. Padahal memang kadang kawatnya ini nggak diperhatikan. Ini kawatnya coil ini yang satu di sebelah sini, yang satu lagi di tengah untuk bagian kuning-kuning ini. Nah, terus kita kasih lem lagi pinggir-pinggir ini, sebab kadang dia bocor halus benar, cuman namanya cairan dia kan selalu rembes gitu ya. Nah, setelah itu, setelah dipasang, setelah dikasih lem, baru kita taruh lagi ini yang bagian di tengah ini.
berapa menit biar dia kering dulu. Masih ada basah gitu. Ini udah insya Allah udah aman, nggak bakal kambis kembali. Lemnya juga nggak ngerubah rasa liquid, sebab ini juga karena kan bagian bawah dia nggak menyentuh ke kapas bagian atasnya. Ini cuma karena dia langsung menyentuh ke pin si buat kunci ini. Sering juga saya juga pernah coba, pertama bingung kok ini gimana, sering bingung terus. Nah setelah itu baru kita bisa taruh lagi di sini. Kalau udah kira-kira lama, kira-kira udah kering, baru bisa dipakai. Karena juga dapet dalam satu pack itu ada yang bagus juga, ada yang enggak juga. Nah kalau ini juga jelek, ini udah saya lem, ini udah saya pakai juga, ini enggak aman dari licin insya Allah ya. Nah, begitu cara hindarin licin cairan yang keluar dari cartridge ini, insya Allah aman. Karena emang kejadiannya kebanyakan saya perhatiin itu dari celah-celah ini yang kawat keluar sedikit, nah dia itu merembes saat itu. Ini karena kuncinya lagi pada di servis, jadi nggak bisa dites. Cuman kayaknya begitu aja ya caranya pakai lem ini. Harganya cuma 20.000 kalau nggak salah, di kalau nggak 25.000. Kayaknya untuk recommended lem yang lain belum, sebab saya baru pakai lem untuk LCD. Bukan promosi sih sebenarnya, bukan lagi, saya juga nggak dapat royalty dari lem ini. Cuman kayaknya bagus untuk hindari leaking dari motiji. Oke. Jangan lupa follow IG kami. Di situ banyak informasi tentang pot atau modnya, atau juga mau servis bisa. Kami berlokasi di Serang, Banten. Bisa juga menghubungi kami kemari atau chatting dulu dengan kami. Di situ ada nomor WA kami. Insya Allah dari berbagai luar kota juga sering datang ke kami. Sekian, terima kasih. Semoga tutorial menghindari leaking pada mod Vinci atau RPM atau yang lainnya sama aja. Kalau kira-kira ragu dengan packing ini yang kurang rapi, baru bisa dilem. Tapi kalau rapi, dia enggak seperti ini ya. Enggak seperti ini. Ada keluar kawat sedikit gitu, ya aman aja sih. Nah ini ada keluar kawat itu, ini kurang rapi ya. Semoga bermanfaat tutorial video kali ini, membahas tentang gimana caranya menghindari leaking atau liquid yang keluar dari celah-celah cartridge atau cetera foil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.